Atta Halilintar telah meminta maaf pada Haji Faisal buntut tudingan menyindir mendiang Vanessa Angel. Melalui Instagram story-nya, Atta membagikan tangkap layar chat WhatsApp-nya bersama Haji Faisal. "Assalamualaikum Pak Haji Faisal, apa kabar? Semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala dan semua keluarga," tulis Atta, memulai kalimatnya, dikutip Sabtu, 17 Agustus 2024. Atta mengklaim, tak berniat untuk menyindir almarhumah Vanessa. "Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, beber ayah dua anak itu." Lebih lanjut, Atta menyesalkan hal tersebut menjadi panjang. "Dan ini jadi bergulir kemana dua sampai ada membawa dua yang lain," bebernya. Ia kemudian menjelaskan maksud Instagram story-nya tempo hari. "Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana dua. Saya meminta maaf kalau cara saya dan tim salah," tambahnya. Di akhir kalimatnya, Atta merasa dirinya hanyalah manusia biasa. "Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan hilap. Sekali lagi mohon maaf dari hati yang terdalam. Mohon maaf lahir batin ya Pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga," beber Atta. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.